dari terakhir kali aku nge-vlog, sekarang aku vlognya hari ini mau ngajak kalian ke salah satu kayak mall, tapi bukan mall yang mewah atau mall-mall yang apa, kayak mall-mall barang-barang merek-merek branded gitu. Jadi ini mallnya tuh mall Vietnam, namanya tuh Hanoi. Jadi di sana dijualnya itu lebih ke kayak produk-produk Asia gitulah, terutama Vietnam sama Thailand. Jadi bentuknya sih kayak mall, nggak kayak pasar, lebih bersih dari pasar. Tapi yang dijual barang-barang yang banyak ditemuin di pasar juga gitu. Jadi untuk kesananya kita harus, tadi sih aku naik metro, kita turunnya di stasiun PDNH. Habis itu kita naik bis lagi, atau sebenarnya bis kecil sih, di sini namanya masrut, kayak angkotnya gitu, tapi nggak sekecil angkot di Indonesia. Jadi nanti kita akan ke sana, nanti aku akan cerita. Produk-produk Vietnam atau Thailand atau Asia lainnya gitu. Jadi kayak tadi ada buah-buahannya, terus ada kayak segala macam produk mie, itu banyak banget di sini, mie dari Asia. Terus juga Indomie juga ada sih, kadang dijual di sini tuh ada Indomie goreng doang, tapi terus ada juga buah-buahan, ada juga sayur-sayuran gitu. Jadi ini tuh agak jauh sebenarnya dari rumah aku, tapi ya worth it sih. Kadang kalau emang perlu belanja yang banyak, ya udah kesini aja gitu sekalian. Ini aku lagi mau nyari kangkung, mudah-mudahan aja ada ya. Kadang di sini ada kangkung, cabe, terus ada pepaya juga. Nih ada durian nih. Nih aku kasih lihat. Tuh. Segala macam buah-buahan eksotik dan taram. Ada durian dan ini pasti mahal banget. Dan sekarang kita akan nyari kangkung dulu, oke? Semoga ada. Bismillah. Indonesia nih guys. Nespresso, Relaxa. Ini juga nih, ginger bon. Tuh, ada tulisannya permen jahe. Walaupun cuma permen, okay lah ya. Akhirnya masuk Rusia.
Di sini juga dijual palm sugar atau gula aren. Walaupun bukan gula Jawa, tapi lumayan kalau mau buat cendol atau buat apa kayak yang pakai gula aren, ada di sini. Ada nangka juga. Kangkungnya nggak ada guys, udahnya pak choy dan teman-temannya. Segala macam santan juga ada nih guys di sini. Di sini juga banyak apa produk-produk buah Asia dalam kaleng. Tapi dalam kaleng dulu ya kayak gini. Ini ada rambutan, ada leci, ada nangka. Ini juga bambu shot nih, apa namanya, rebung ya, ini rebung juga ada banyak makanan. Nah guys, jadi di Hanoi Mall ini ada 3 lantai dan lantai 1 itu emang khusus untuk kayak produk-produk makanan lah ya, bahan-bahan pangan gitu. Nah yang kedua itu dia ada supermarket juga, terus ada kayak apa sih, baju-baju gitu loh, dia jual baju-baju. Nah di yang ketiga ini, di lantai ketiga ini dimana aku sekarang ini, itu adalah food court. Tapi food courtnya ini didominasi oleh makanan-makanan Vietnam dan Thailand. Jadi lebih ke Asian tapi yang lebih Vietnam dan Thailand ya gitu. Jadi kayak hampir setiap stall itu jualnya ada pho, ada tom yum, ada nasi goreng khas Vietnam juga gitu. Ada pad thai, ya pokoknya yang berbau-bau Thailand sama Vietnam gitu. Jadi kalau kalian capek belanja di bawah, kalian bisa naik ke atas ke lantai tiganya untuk beli tuh. Di belakang aku nih food courtnya untuk beli makanan khas Thailand dan Vietnam. Guys, kayaknya itu dulu video vlog kali ini seputar jalan-jalan ke Hanoi Mall. Jadi kalau misalnya kalian baru di Moskow dan kalian pengen nyari produk-produk Asia, kalian bisa coba kesini karena menurut aku ya lumayan lah, lumayan komplit. Walaupun nggak mungkin nemu banyak produk Indonesia juga, tapi paling nggak yang mendekati itu banyak produk-produk Thailand sama Vietnam gitu. Jadi kalau mau kesini, kalau mau kesini tuh agak jauh dari pusat kota. Kalian harus naik metro, turun di VDNH, terus kalian keluar dari exit 4, terus kalian tinggal nunggu di halte tuh masrut atau kayak angkot gitu. Nomornya 544. Itu nanti kalian akan diturunin langsung di depannya Hanoi Mall. Jadi dia akan masuk, masrutnya tuh akan masuk ke parkirannya Hanoi Mall gitu. Jadi guys, segini aja. Thank you so much for watching my video today. Semoga kalian suka. I hope to see you in my next vlog. Paka-paka. Assalamualaikum.